ketua dan ahli-ahli kumpulan ini telah beberapa kali ditangkap dan mereka juga pernah dituduh di mahkamah. Tetapi apabila dituduh di mahkamah, mereka dibenarkan jamin. Apabila jamin, selepas dijamin, apabila bicara, mereka ini tidak datang untuk hadir bicara. So, mereka ini di dalam wanted. Kita tidak boleh menangani kumpulan-kumpulan sebegini dengan cara tersebut. Oleh itu, kita kena ambil tindakan dengan menggunakan prosedur di bawah prosedur SOSMA. Kumpulan MKJU ini saya rasa adalah kumpulan antara kumpulan terhandal lah kalau dibiarkan, sebab dia orang ni muda-muda. Kebanyakan kalau saya nyatakan tadi umur lebih kurang antara 20 okay, 20 ke 38 tahun, muda-muda, dan dia orang ni amat bijak sebab dia merancang dengan teliti, merancang dengan teliti dia punya samun ni. Dia punya adik dan ada dua orang MKJU ni, dua orang adik dia terlibat dalam kumpulan ni, dan lain-lainnya ada rakan-rakan dia. And MKJU ni adalah ex-student Hendry Genie.